Cina atau yang dikenal dengan Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang tepatnya berada di Asia Timur dengan ibu kota Beijing serta memiliki jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Cina memiliki luas wilayah 9,69 juta km persegi dan menjadi negara terluas ketiga setelah Rusia dan Kanada. Di saat ini, Cina dipimpin oleh partai tunggal yang bernama PKT atau Partai Komunis Cina. Cina tidak memiliki sistem pemilihan umum atau pemilu, sehingga jabatan presiden dipilih langsung oleh Partai PKC, dan pemerintahan juga diawasi oleh Partai Komunis Cina. Kesimpulannya secara politik, Cina menganut pemerintah satu partai. Ya, untuk ideologi pemerintah Cina adalah komunis, sedangkan ideologi ekonominya adalah kapitalisme. Republik Rakyat Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, di mana pada tahun 2013, tingkat PDB ekonomi Cina terbesar kedua di dunia, serta menjadi eksportir dan importir terbesar setelah Amerika. Cina juga memiliki pasukan terbanyak di dunia, serta dengan belanja militer terbesar kedua di dunia. Negara Presiden Xi Jinping ini juga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB setelah Amerika, Rusia, Inggris, dan Perancis. Tak hanya itu, Cina juga menjadi anggota berbagai macam organisasi internasional seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, dan G20. Dengan segala kemampuannya, Cina pun menjelma menjadi negara kekuatan super di Asia, serta menjadi super potensial yang menguasai ekonomi di dunia.